Bila teringat dekat kampung misalnya, bila terlampau tak suka berpolitik, kadang-kadang orang Islam jumpa dengan orang Islam lain tak bagi salam. Bahkan kadang-kadang bila ada seorang Muslim meninggal dunia, seorang Muslim yang lain tidak pergi menziarahi. Ini tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah riwayat Imam Bukhari yang contohnya apa yang saya sebut tadi adalah tergolong hak seorang Muslim ke atas Muslim yang lain. Jadi kalaulah Datuk boleh bagi pandangan atau nasihat kepada kami rakyat biasa ni, sebenarnya dalam berpolitik apa yang patut kami buat supaya dalam sibuk-sibuk berpolitik tetap abhor, tetap kembali kepada ajaran Quran dan Sunnah. Itu soalan saya. Terima kasih. Terima kasih. Saya respon soalan ini dulu. Sebenarnya mereka tu bukan berpolitik. Mereka tu taksub parti ikut kampung yang tak ada kebenaran. Kita bercakap politik pengurusan negara. Saya tahu ini kadang-kadang berpunca daripada sebahagian parti politik, even yang menggunakan nama Islam pun, apabila dia cuba menyuburkan nilai fanatik yang mana patutnya politik ini urusan bagaimana menguruskan negara, tapi dia babitkan kepada isu-isu akidah, pergi kepada isu sesat menyesat dan umpamanya kafir mengkafir, yang sepatutnya isu ini tidak perlu. Kita bercakap soal masalah negara. Hari ini saya tengok semua parti ini akhirnya sama je dari segi kepercayaan. Tak apa, siapa yang lebih telus kita tak tahu, bagi peluang pemerintah dulu. Tapi sama dulu, kalau ada, saya terus terang dengan even dengan pembangkang pun, dulu tak boleh bekerjasama dengan orang bukan Islam. Hari ini bekerjasama. Saya tak pernah kata tak boleh, saya kata boleh. Tapi fatwa yang dulu yang kata tak boleh itu salah. Tapi fatwa itu dikeluarkan kerana masa tu orang lain yang kerjasama. Bila kita sendiri yang kerjasama, kita mula kata, oh ini ada kepentingan tertentu. Begitulah orang lain. Saya tidak menyokong idea fanatik, tapi tidak berarti saya tidak menyokong mereka dalam isu yang lain. Mungkin saya sokong dalam isu yang lain, tapi saya melihat fanatik itu sebahagiannya mula dah luntur, dah mula dah tak, isu KPKP pun tak apa dengar lah saya tengok. Melainkan saya tengok, saya sebut dalam perhimpunan Agung UMNO juga, saya kata pas pada era 80-an fanatik dan telah menimbulkan isu yang tak betul pada tempatnya, sehingga timbul kafir mengkafir dan seumpamanya yang membawa barah kepada ukhuwah Islamiah. Patutnya politik membincangkan macam mana pentadbiran yang terbaik untuk kita beri pada negara. Tapi saya tengok apabila PAS dah kurang dalam hal itu, UMNO pula cuba bangkitkan isu yang macam tu. Isu ni, isu rosak akidah, isu dia pula play the same game yang mana game ni dah ditinggalkan. Maka saya tak kata yang dulu betul dan sekarang pun tak betul. Tu parti ajaran sesat dan kau ni pula kata kau ni sesat dan dah mula mengulangi perkara yang sama. Ini isu politik, isu pengurusan, tak ada sesat-sesat. Tak ada orang Islam yang kata Quran tak boleh pakai. Semua orang Islam bercakap, hatta dalam isu hudud. Hatta dalam isu hudud. Saya bentang tentang hudud. Saya mengharapkan bahawasanya isu hudud ini, kalau pun nak ditimbulkan, biarlah yang paling akhir sekali dalam agenda. Tak nampak keperluan untuk masa ini. Kerana hudud ialah mekanisme untuk mengatasi jenayah. Tetapi kerja pemerintah bukan untuk potong tangan pencuri. Kerja pemerintah yang pertama memastikan orang tidak lapar. Kerja pemerintah ialah memastikan keadilan itu diberi pada setiap orang. Jika ada orang yang boleh menebang balak dengan semewah-mewahnya dan dia tak boleh didakwa. Jika ada orang yang boleh pukul orang di tepi jalan dan dia tidak boleh didakwa kerana kononnya dia adalah golongan kerabat yang tinggi, kita tidak boleh mewujudkan hudud. Jika ada masyarakat dalam masyarakat negara kita yang golongan yang tidak boleh dipertikaikan, kita tak boleh wujudkan hudud.
Kerana Nabi menyatakan, wallahi law sarakat Fatimah binti Muhammad laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah curi, aku potong tangan. Ini ada orang dalam, kalau kita masih lagi percaya PAS pun sama, UMNO pun sama, percaya ada kumpulan, kalau dia buat apa pun jangan dipertikaikan. Kita tak boleh cakap hudud. Hudud itu datang dalam satu environment yang adil. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, apabila Nabi SAW kata, la tuqta'ul aidi fi safar wala fil ghazw, tidak dipotong tangan pencuri ketika musafir dan ketika peperangan. Al-Imam Al-Auza'i mengulas hadis ini menyatakan kerana bimbang orang pencuri itu akan lari menyertai musuh. Kalau dipotong tangan sehingga orang mempertikaikan Islam dan bersama dengan musuh, tak ada faedah. Kerja pemerintah ialah mewujudkan masyarakat yang adil, masyarakat yang baik. Setelah semua orang dapat haknya, setelah semua orang boleh kahwin dengan mudah, ni nak kahwin tahun ni, tahun depan pun tak dapat lagi, prosesnya payah. Tapi kalau nak berzina, setengah jam orang boleh dapat. Dalam masyarakat yang seperti itu, dalam masyarakat yang banyak orang yang ada orang boleh mencuri bilion ataupun million, tak boleh dipertikaikan. Pencuri Milo di penjara 6 bulan, yang mencuri 20 juta di penjara setahun, tak padahan kan? Dalam masyarakat yang seperti itu, hudud tidak patut tidak subur untuk dia. Bukan hudud tidak sesuai, masyarakat itu tidak sesuai dengan hudud. Nabi mewujudkan hudud dalam keadaan dia telah mewujudkan masyarakat yang kukuh nilai, sehingga apabila orang bawa kes pencuri pada tangan Nabi, wajah Nabi berubah apabila tangan yang pertama itu dipotong. Nabi tak suka kerana ini yang kita salah faham. Pakistan, Sudan dan beberapa negeri yang cuba buat hudud, apabila mereka buat secara tidak seimbang, akhirnya hukum tu kelihatan zalim. Hukum tidak zalim, cuma salah pasang pintu pada rumah yang silap, rumah yang berlainan. Nabi dan para sahabah hidup di rumah yang mana rumah mereka lebih miskin pada rakyat mereka. Ketika bau kanan dan kiri Umar ada beberapa tampung di bajunya, ketika dia memotong pencuri, tidak ada siapa boleh menyatakan dia memotong kerana ada kepentingan peribadi. Tetapi kalau ada orang boleh ambil 100 juta dengan melalui teknik-teknik yang lain, yang dinamakan dengan nama-nama yang lain, tapi harta negara hilang, tapi dipotong tangan seorang yang hanya mungkin ambil RM500 di tempat tertentu, kita tidak mewujudkan masyarakat yang seimbang. Sebab itu hal ini, apabila orang kata umpamanya, apabila ada orang kata kita tangguhkan hudud, tidak kafir kalau dia faham dalam konteks itu. Sebab itu saya tak berapa suka isu akidah dimainkan dengan isu politik. Politik akidah ini, kalau sampai orang kata Quran ini tak sesuai, itu memanglah, itu tak kena-mengena sangat dengan parti, otak dia memang jahannam lah, macam tu kan. Saya ingat. Jadi ini kita kena faham dalam kerangka. Dan saya fanatik itu tak wajar bagi mana-mana parti. Dan fanatik itu kita kena tahu, sampai saya kritik PAS, kita kena kritik juga UMNO. Sekarang alhamdulillah dia sihat sikit. Tapi kita ingat dari kecil-kecil susah bila orang nak dapat bantuan, kena pergi jumpa orang JKK, kena ada urusan dengan UMNO. Semua itu menimbulkan perasaan kebencian yang mendalam. Kita buat sistem yang membenci. Saya bercakap di Kelantan, saya bukan kata saya tidak berjuang PAS, tapi kita mesti adil dalam hal ini. Awak halang royalty dia, awak tak bagi lebuh raya dia, awak kemudian awak nak minta supaya dia suka ke awak? Awak menanamkan kebencian itu. Orang jadi menteri besar, nak cakap 5 minit dalam radio kata selamat hari raya pun tak bagi, kena pergi kat Siam sebelah. Macam mana kita nak kata
Marilah kita berukhuwah. Kita tumbuk-tumbuk, marilah kita berukhuwah. Kita belasah orang, kita ukhuwah. Ini kebencian ini diwujudkan juga oleh kerajaan. Dia mewujudkan perasaan bermusuh. Hari ini baru bercakap ukhuwah ni setelah demam banyak ni. Ini saya kawan duduk. Tapi yang betul kita kata betul, yang salah nak kata salah. Even kepada golongan bangsawan Malaysia kita kena kata salah. Masih.